Nah, petasan kita dibawa sama Yudi. Ya, harusnya di mobil dan ini basah anjir. Iya, bener. Kalau basah nggak bisa dinyalain nanti kalau kehujanan. Iya. Kenapa aku juga udah kayak petasan. tadi juga yang beli-beli pada kaget kita ada kan. Iya, langsung pernah ngeliatin. Iya, itu kenapa tanpa petasan dan? Ini biasa, prepare tahun baruan. Baru mau OTW teh. Iya. Iya, biasalah. IG. Wah. So katu pobi. Facebook. So katu pobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek tek tek. Yo, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Amin. Sekarang kita mau tahun baruan, abis beli kembang api, habis beli petasan-petasan. Bukan beli bom, soalnya kita di penjara tadi dan kita ya, di penjara. Tadi kita benar-benar dikurung di dalam situ gara-gara keramaian, terlalu rame, jadi di ini di giliran gitu. Si ibunya ini takut copit. Ya, ibunya takut copit. Bismillahirrahmanirrahim, dan anak-anak juga pada di depan karena tadi ada yang patroli, kita nggak boleh terlalu berkerumun. Nih anak-anak yang lain, kuy, kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim OTW ke Punclet. Nggak akan hujan lah ya, nggak akan lah ya. Nggak lah, tadi udah hujan lewat doang sih. Ya. Bercanda hujannya ini. Ini bercanda ini. Dah. Dah yuk. Yuk, gaskeun. Ya, ayo. Kita isi bensin dulu ke Pom Dago. Ya, ke Dago, Pom Dago. Ya. Ya. Apa kata Syukta? Pom Dago. Oh. Kita tuh sebenarnya mau ngapain itu sih, Nat? Mau ini mau kembali ke anak muda. Mau main petasan, beli petasan korek, beli kembang api. Udah bener emang ya, Pak Ubing. Wah, ini nanti yang pengen nanti, guys. Gak apa-apa, kita have fun setahun sekali. Dikira bakal habis mahal ya, Nat, ya ternyata. Kirain bakal habis berapa gitu ya, Pak Ubing. Ternyata udah beli banyak, murah ya guys ya, ternyata mainan anak kecil itu. Bukan mainan anak kecil sih, ini mainan anak dewasa. Karena kembang api ya bahaya lah, yang berurusan dengan ya. Api itu semuanya bahaya. Boleh sih buat anak kecil tapi harus diawasi. Dengan ya. Diawasi orang tua, ya. Jangan dilepas. Kita ke kiri aja gak sih? Ah, ke kiri lewat mana? Oh ya udah ke kanan. Tapi ya ayo aja kalau mau lewat kiri. Enggak, kanan aja. Kalau kanan tegal gak ya? Ya. Kiri aja weh. Kanan aja weh. Kanan kiri. Kanan aja weh. Ya udah. Ada si Daniel. Iya. Yeah. Daniel. Sok maraju. Dari kiri dong si Frank. Oh si Frank kayak enggak ada tenaganya dia. Oh ya gitu. Kayak mendem. Kayak ngeden. Emang sih motornya kemarin kan saya emang perbet. Tapi dia udah ganti busi 4 biji. Pakai R15 lagi. Siapa sih yang ganti pakai busi R15 tuh? Si Prank di kanan. Si Prank ya? Iya. Belok kiriin, Bobing. Ayo, terbalik. Mau okay. Terbalik apa gimana? Ah, lurusin aja lewat Tegalga. Oh, iya. Nanti tinggal lurus terus ke ini, Pascal. Siap. Cerah kok sebelah sini mah. Ada bola. Cerah orang tadi aja hujannya cuma ngeprank. Kadang-kadang aman guys. Dan aku belakang prank sih, coba aku ke belakang. Yuk maraju. Aduh, aduh layangan. Takut deh. Takut si gelas anatnya gini. Iya sih. Anak-anak belum ada, popping pada jauh. Oh iya? Ya, sing tenang. Sok duluan. Ada semua. Aku ke belakang dulu deh. Wah, gremis. Kerasa tiba-tiba nge-fuck-shoein. Nah, petasan kita dibawa sama Yudi. Ya, harusnya di mobil kan, ini basah anjir. Iya, bener, kalau basah nggak bisa dinyalain nanti kalau kehujanan. Iya. Kenapa aku juga udah kayak petasan. tadi juga yang beli-beli pada kaget kita ada kan. Iya, langsung pernah ngeliatin. Udah siap tahun baruan lah. Nggak perlu mahal, yang penting kebersamaan. Iya. Tadinya mau beli petasan korek semua. Tapi itu terlalu berisik. Bahaya. Iya. Yeah. Willy dan di sini dan depan polsek. Langsung ada foto motor di Kapolda. Di Polrestabes.
tinggal lewat sini? Oh, kayaknya enggak deh. Tadi aja mana lah cara yang lihat di Gmaps. Iya, tadi orang lewat sini. Lancar banget. Pobing mantau aku tadi. Mantau aja ngapain lewat aja. Sebenarnya belokannya kelewat, tapi gara-gara keenakan ya udahlah. Lurusin we bablas. Wait. Kalau merasa ini kepotong yang belok. Santai Pobing, sing tenang. Di kotanya sih aman ya, mudah-mudahan nanti di Punculutnya, karena kita sekarang mau ke Punculut, aman juga, lancar. Iya, tuh semoga nggak hujan ya Allah, amin. Amin, kalau hujan mah tuh gagal beli kembang api teh. Dibeledukin di jero imah piraku, weh. Nah, nanti aja subuh. Ternyata pas buka visor hujan loh ini teh. Iya hujan. Hujan dari tadi kali. Oh iya gitu ya. Nggak kerasa tapi. Ini kita habis dari Dago langsung ke Punculut. Iya langsung ke Punculut aja biar nggak habis waktu. Oke. Okay. Kita prepare. Yo kita belum prepare. Barang-barang, alat-alat semuanya baru pada dibawa. Belum siap-siap. Banget, ya, belum nge-setup di sana. Ya udahlah. Ya. Tapi itu sih ceritanya. Keramaiannya. Dan aku curiga macet sih Pobing di Punculutnya. Ada jalan alternatif gak? Punculut kayaknya enggak sih, paling lewat sama-sama macet nih. Kalau lewat kita lewat Cimbulit kan? Ya, lewat Cimbulit. Ya, kita hadapi saja sudah. Ya udah, enggak apa-apa, itu keseruannya tahun baru. Iya. Masuk dong ke sana suaranya. Bener ya, itu kenapa tanpa petasan Dan? Ini biasa, prepare tahun baruan. Siap menyambut tahun baru 2022. Oh. Si teh mau ini, mau apa tahun baruan sama si A-nya, kenapa gak sama aku aja? Itu yang baju hijau Tosca. Iya, harus sama aku aja tahun baruannya. Ini ya, sekatu Pobing, takis. Gak boleh nikung pacar orang, pamali. Kalau istri boleh, istri orang? Gak boleh, gak boleh nikung-nikung. Soalnya ditikung gak enak ya Dan ya? Nah, kalau misalkan ceweknya mau ditikung berarti nanti ada kemungkinan kayak gitu lagi. Kanan kiri Dan? Kanan aja. Masih pada belum keluar gitu ya orang-orang kan? Kayaknya belum pada keluar kantor deh, soalnya kan banyak yang kantoran juga dan emang gak diliburin tahun baru tuh. Iya, orang juga kan dinas anjir, sedih sekali hidup ini. Begitulah. Jadi mungkin jam 5-an baru pada pulang kantor, baru pada OTW. Cuma aja pas angin. Oh, gak hujan di sini mah cerah. Iya cerah. Labil cuacanya. Ya. Kayak ABG. Oh, kita bisa-bisanya Willy. Siapa aja yang isi bensin? Udah, ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku mau isi pertama. Oh, isi di sana. Oke, kita isi bensin dulu ya, guys ya. Alhamdulillah. Turbo full tank deh. Ngantri. Baru mau OTW teh. Iya. Iya, biasalah. Nanya enggak ya kalau ke aku? Tapi. Berarti tahun baru juga di sini aja. Iya, tahun baru. Ini teh nyalain ini bensin atuh? Nyalain
Wah, popping kamar wae. Kada hati-hati ah. Iki. Wah. Sok atuh popping. Sok atuh popping. Coba keluarkan skill popping. Bisa aku mah. Aku mah udah punya pacar, masa iya. Iya sih, benar juga ya. Kenapa dia bukan? Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Nanti kita lanjut part 2 yang ngetel ke vilanya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you next video. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.